komedian Kiki Saputri mendadak trending topik di akun X pada Ahad 4 Februari 2024. Pasalnya, Kiki yang idam ingin merosting calon wakil presiden 02 Gibran Rakabuming Raka. Ia bahkan tidak memikirkan dampak ataupun resiko yang bakal terjadi nantinya. Justru, istri dari Muhammad Khairi tersebut siap dikritik, bahkan dibuli warganet jika perbuatannya tersebut salah. Sementara itu, bukannya mengabaikan apalagi marah, Gibran Cawapres 02 justru membalas cuitan status yang dibuat Kiki di akun X miliknya. Meskipun Kiki hanya menyebut nama Samsul, Gibran secara tanggap langsung merespon komentar Kiki. Netizen pun lantas memberikan komentar beragam di akun pribadi milik Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, Kiki Saputri berhasil membuat geger panggung Anies Caimin dalam acara panggung Resolusi Indonesia. Pasalnya, Kiki didampingi sahabatnya Ate berhasil merosting Muhaimin Iskandar. Kiki bahkan berani menyinggung kenapa Anies memilih Caimin sebagai pendamping. Tidak hanya Kiki, Ate rekan setimnya waktu itu pun menyebutkan bahwa program Selepet Amin tidak cocok untuk kondisi saat ini, apalagi saat menghadapi perang. Sontak roasting tersebut mengundang gelak tawa para pendukung Capres 01. 01 udah di roasting, 03 udah meskipun dikat, 02 kan belum nih. Tiba-tiba pengen deh, kayaknya nih udah mau hampir pemilu soalnya kan. Aku ngecut lah, tiba-tiba ngidamnya pengen roasting Mas Gibran. Tim UTV mengabarkan.